Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Inces Dura. Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe ya. Kali ini saya ada di pasar pinggir jalan guys. Biasanya sekarang perpekan terakhiran ya, ini sangat ramai banget. Dan jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe tentunya ya di channel Inces Dura. Dan jangan pindah ke channel lain ya guys. Ini kita lihat, wah, ini dia ramainya pasar untuk terakhiran ini. Harga sapi gimana mas? Terakhiran ini mas? Regane api mana? Iki pilih lagi mas? 25. Oh 25 setengah guys. Nah, 25 setengah seperti ini ya bentuknya. Ini sapi jenis apa mas? Simental tapi kok ireng ya mas? Simental kelawu. Dawuk. Wah ini udah pada pulang, udah pada sunset guys ya. Ini terakhiran sangat ramai sekali dibandingkan kemarin-kemarin. Ya di sini ketemu dengan Haji Rudi ya. Gawa mas? Gawa. Ndi? Oh? Ndi? Bayu. Entah. Ini sangat ramai banget guys. Nah, ini dia. Ini suasananya ya, untuk harga sekarang udah bagus harganya guys. Saya sudah tanya-tanya tadi harganya udah bagus dan ini semua sapi besar pada keluar dibandingkan kemarin-kemarin yang sangat sepi. Untuk simental ini berapa pak? Biru lagi pak? Ayo mas, gercep mas. Demon di mas. Iki. Mika larang apa? Larang. Yo. Ini kan untuk hari ini ya. Dan sangat ramai banget guys sekarang guys, terakhiran di pasar pinggir jalan ya ini. Kita buka paksa karena menjelang hari raya kurban. Pira iki mas? Alangan. Semoga ini guys tampang-tampangnya dan sapinya sehat-sehat guys. Ini ternyata nggak kayak kemarin-kemarin, ini dari kampung semua ya, mungkin dadakan dia ngambilnya soalnya ini terakhiran. Dan ini ada malbor yang mau dikeluarkan. Malbor masuk ke foto lagi mas. Malbor ganteng. Iya piro mas ganteng ini? Ganteng ya, 6 likur setengah sak mene gede nih guys. Nah isi ini bis payu ini. Piro payu piro ini? Sokolah setengah. Nah barope gede mbak. Duh malbore ini jangan sangar. Baru lah ya ini. Hanya 26 juta ya. Pinter kalau udah ditebak, pinter menang orangnya. Nah, ini mau dibuat korban apa? Ya. Oke, korban guys. Sapi ini sehat. Ini malbor, sold out, malbor ganteng. Sing iki piro iki? Lemosin iki. Iku selekor. Selekor ya Allah, sapi kok murah-murah sih, Pak?
Sapi ini murah-murah. Alhamdulillah sehat-sehat guys. Ini guys. Dan ini juga ada ganteng guys, limousin ganteng guys. Ini guys. Hai guys. Ini kondisi suasana di malam Idul Adha ya. Malam Idul Adha sangat-sangat ramai banget, orang pada cari sapi. Oh, sapinya sangat itu. Sangat banyak sekali ya, aman dari corona. Coronanya sapi maksudnya, guys. Karena ini saya masih pagi banget, gak kayak biasanya siang ya, karena saya gak bisa bangun pagi, guys. Ini sangat ramai ternyata kalau pagi, guys. Udah ada yang pada pulang juga. Oke, kita. Nah, ini jalannya sangat macet banget, guys, ya. Jalannya untuk jalan sangat macet sekali karena dibuat jualan ya, maklum. Sama-sama cari rezeki, guys. Ini sangat gede-gede banget, guys. Di bawah 30 juta. Gila-gilaan harga sapi hari ini. Harga sapi hari ini sangat murah banget, guys. Murah banget. Dan di sana ada tampang HR Farm Haji Rudi ya. Lagi memantau sapi, nggak tahu ya yang mana yang mau dipantau. Dan itu. Dan ini untuk sapi yang fokus kepada kamera. Aduh guys, saya pakai jas guys. Ini jas saya dulu waktu di luar negeri ya. Karena di sini sangat sekarang sangat dingin banget guys. Ini musim dingin di sini. Dan saya tadi pakai sepeda motor, makanya saya agak kedinginan. Nanti di video selanjutnya kita review yang di sebelah sana, karena ada dua tempat, yang satu yang di pinggir jalan yang sebelah sana, ini kita ada ya, saya ada di pinggir kanan jalan. Nanti yang di kiri jalan juga ada, biasanya tempatnya betina, yang ini tempatnya jantan ya. Sekarang sapi betina sama pedetan itu jarang dijual guys, karena kebanyakan sapi kurban saja. Pak, untuk hari ini sangat amazing banget ya. Sangat ramai banget, guys. Beda dari hari-hari sebelumnya. Biasanya kan saya pakai kameramen ya. Untuk kali ini saya nggak pakai kameramen. Jadi muka saya selalu tak liatin ke kalian biar kalian nggak bosen, nggak ngeliatin sapi aja biar ada yang cantik kayak gitu kan. Sapinya jantan-jantan guys, sapinya jantan-jantan, ganteng-ganteng ya. Sekali-kali kan, daripada ngeliat jantan terus kan, lihat betina juga nggak apa-apa kan. Saya betina guys, untuk semangat Anda semuanya para subscriber Inces Duro. Nah, ini jenisnya si mental ya, kebanyakan lemosin cross si mental. Untuk harga semuanya di bawah 30 juta ya, kalau saya tidak mereview satu persatu, soalnya orangnya pada sibuk jualan, sibuk transaksi guys. Dan ini ada gundul ya, ada gundul ini limousine, ini sangat ganteng banget guys, ini pendek, dan ini harganya paling kisaran 25-26 guys. Soalnya sekarang sangat murah banget guys, buat yang kurban sekarang ya. Sangat murah, nggak ada ruginya, guys.
sing rugi bakule guys. Oke guys, sudah dulu jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe tentunya di channel Inces Duro ya. Saya mau jalan ke sana dulu, di video selanjutnya nanti ada di pinggir kiri jalan. Oke guys, udah dulu demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.